Cara membuat es degan kawi. Bahan-bahannya 1 bungkus bubuk jelly rasa kelapa muda, kemudian 3,5 gelas susu putih, dan 10 sendok makan gula pasir atau menurut selera. Kemudian bahan pelengkap lainnya, es batu, sirup rasa ros atau juga bisa rasa koko pandan, dan biji selasih yang sudah direndam air. Cara membuatnya, pertama campur semua bahan pertama terlebih dahulu. Aduk-aduk sampai larut. Kemudian nyalakan apinya. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian tuang ke dalam wadah dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin dan beku, kemudian kerok seperti ini. Kemudian untuk menyajikan, siapkan mangkuk, isi dengan es batu, kemudian tambahkan sirup merah. Tambahkan sedikit air es. Kemudian aduk sirup agar tercampur rata. Tambahkan jeli degan kawinya. Kemudian bisa juga tambahkan biji selasih di atasnya.